Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, sore hari ini kita mau mereview pesawat Bapak Edi daerah Kalimantan Barat, tentunya daerah dari Kecamatan Sekadau Hilir. Oke, pesannya Bucap Efek Impact ya. Nah, untuk kloter hari ini impactnya sudah habis dan sudah ada yang pada masuk untuk inden impact. Harganya sangat terjangkau sekali. Harga 7 juta belum ongkir dan tele. Untuk bonusnya seperti biasa dapat bonus tas, perda, magazine, tali sandang single shot. Dan untuk speknya tabung 500cc jenong, dan untuk panjang laras ya, 65 cm ya, meskipun kelihatannya kok pendek sekali. Ini pakai laras 65 cm, dan kalau yang pakai laras panjang-panjang saya nggak ada stok ya, untuk panjang laras 1 meter. Katanya kemarin ada yang minta sampai melebihi tabung Taiwannya, tabung jenongnya ya. Jadi itu saya ukur itu 1 meter, jadi saya nggak punya untuk stoknya laras sampai melebihi tabung. Dan ini kita pakai panjang laras yang 65 buat teman-teman sahabat berdiles tanah Indonesia. Kali ini di channel Arisa Spot memproduksi 10, karena ini full CNC juga pengerjaan. Tidak bisa diburu-buru ya. Dan untuk tentunya yang order, yang inden juga harus sabar. Kesel bang, kita ngomong. Kesel untuk ngomong. Iya bang, sangat capek sekali karena seharian nyiapin buat teman-teman itu beda-beda sekali. Dan ini ada masuk ya dari Bapak. Oke, Bapak Edi ya. Ini satu lubang, gali lubang ya, istilahnya seperti itu. Kita tesnya seperti biasa, kita pakai peluru apa bang itu? Barakuda mat. Nah ini pakai peluru barakuda karena kita istilahnya membidiknya yang bagus. Kita pakai peluru yang bagus. Ya, itu ya satu lubang ya. Oke bang, itu sangat kecil sekali. Itu hasilnya ya. Akurasinya sangat nempel-nempel, itu sangat bagus sekali. Mau hunting blibis katanya, kata mau lomba juga bisa ya. Itu 500 koin masih bisa. Ya. Oke bang, ini bang. Oke. Biar saya. Nah ini kali ini. Oke bang. Buat teman-teman sahabat berdiles ya. Nah, kali ini dari channel Arisa Spot ya. Nah ini harganya kalau pakai regul, ini pakai regul. Lihatin aja regulnya. Ini pakai regul ya. Ini regul Taiwan biasa. Kalau mau ganti yang lebih mahal lagi juga bisa ya. Nah, ini tinggal pasang, tinggal lepas tabung. Kita pasang ini. Ini harganya kalau pakai regul seperti ini belum tele itu 7.400 ya. Dan untuk setelan powernya sudah ada ya bang di sini. Ini setelan powernya, untuk setel power keras atau slow itu ada semua di sini, ada setelannya. Dan ini lewat depan juga bisa untuk setelan powernya. Nah, ini bukan setelan power bang, cuman untuk imbangin pernya aja. Iya, kalau mau keras kan seperti tadi bang. Ini untuk menyetel juga bisa, lewat sini juga bisa seperti itu ya. Ini buat nyetelin istilahnya, supaya jangan istilahnya asal putir aja. Asal putir, tahu-tahu ini setelan powernya gitu kan, bukan ruang ledak ya. Ruang ledaknya ada di sini. Karena laras itu dari sini ya bang. Dari sini memanjang ke sana. Bukannya dari sini. Seperti biasa ya, dari sini ya. Biasanya kan rata-rata senapan dari sini. Larasnya dari sini. Nah ini larasnya dari sini. Ini powernya ledakan itu di sini, ruang ledaknya. Itu sangat gede sekali ya untuk teman-teman. Harganya sangat terjangkau sekali, sudah habis kloter hari ini. Nah ini model penampakannya, side lever. Dan ini safety triggernya bang, dilihatin dulu untuk teman-teman. Untuk safety trigger ya, ini sudah ada safe dan anu ya. Tinggal puntir sini, ini sudah tidak akan goyang ya. Ini kenceng sekali. Dan ini kalau mau aktif ya. Nah ini. Oke. Seperti ini ya untuk teman-teman. Kita beginikan gonggang. Kalau ini meledak, kalau ini kita safety kan seperti ini. Ini tidak akan meledak. Seperti ini ya. Kalau mau meledak kan seperti ini. Ini meledak. Dan untuk di sini tidak ada cancel kokang ya, karena efek impact tidak memakai cancel kokang, dia hanya memakai safety triggernya di sini. Dan untuk single shotnya ini tinggal
Tekan ke bawah ya bang. Ini tekan. Untuk lomba enak ini. Nah, ini terus, ini nah. Ini udah ada lubang untuk dari sini bang, dari sini. Sini. Apa dari situ? Ini udah ada lubang peluru ya. Bagus. Oke. Nah ini ada lubang peluru. Tinggal masukin dari sini slot. Tinggal slot. Nah, tinggal ini dorong ke depan slot. Nah, okay. Seperti itu ya. Jadi peluru sudah masuk ke sini. Tinggal tembakan untuk teman-teman yang suka hunting bibit juga. Mampu ya untuk efek impact-nya. Mano, jelas no bang. Untuk mano, nah di sini ini outputnya. Ini output regul. Untuk ke sini ya, untuk tekanan sini ini output. Di sini juga ada outputnya bang. Ini outputnya. Nah ini output yang dari tabung ya, yang dari tabung transfer ya. Nah ini yang ruang ledak di belakang ya. Mm-hmm. Kalau nggak pakai regul juga ada tekanan di sini 3000 ya, di sini 3000. 2000 di parah ini mengikuti karena di sini tampungan angin juga sama di sini ya untuk tekanannya dan sangat bagus sekali bang buat hunting bang, cocok bang, enak, ringan ringan bang, saya juga senang bang, senang tapi nggak punya duit dan harganya juga alhamdulillah ringan ya di Arisa Spot ya bang ya. Iya sangat ringan sekali buat teman-teman sahabat kudirus yang mau tabung komposit, harganya 9 juta ya. Itu karena tabungnya juga mahal. Nah kalau pakai tabung seperti ini masih ada sisa 7. Kemarin kita siapkan masih ada 7. Tidak jadi buat senapan yang lain, kita tunda. Kita alihkan ke efek impact seperti ini ya. Karena kemarin belum ada yang kebagian, jadi saya juga berpikir ya kasihan juga. Dan tabung jenong untuk kali ini tuh tidak ada masuk ke Indonesia karena apa, corona ya kan. Dari kemarin juga sudah kita ke importer tuh ada masuk gak tabung jenong. Nah di situ sekitar 2 atau 3 bulan kalau ada masuk itu ya, bilangnya seperti itu. Jadi ya saya pun tidak bisa memaksa ya, kita juga mengikuti apa yang ada istilahnya peraturan-peraturan di Indonesia atau di negara-negara ya, karena importer semua sudah mulai tutup-tutup tidak memasukkan barang seperti itu. Jadi untuk tabung jenong memang sangat langka. Dan kemarin juga kalau 10 unit itu yang 3 itu pakai tabung komposit. Kalau yang mau komposit tinggal pasang, kalau yang mau jenong seperti ini yang Venom tinggal pasang seperti itu ya bang. Nah kali ini parasnya 65 ya, seperti biasa. Ini sangat berharga sekali untuk akurasinya. Harga sangat terjangkau ya bang ya. Untuk yang sambungan kalau nggak pakai regul bang, yang knockdownnya, kayaknya di dalam kardus regul. Oh iki iki iki. Oke bang. Nah kalau yang ini kan kita siapkan untuk teman-teman yang kalau regulnya ini kan dilepas. Ini regulnya kalau dilepas, nah ini dipasang lagi. Nah ini sistemnya sistem knockdown seperti ori ya. Nah, seperti ori, jadi ini meskipun di tabung ini ada anginnya, kita berani melepas cus gitu. Kalau misalnya ada bocornya istilahnya ya, dari mana ya, dari pokoknya dari seal bagian dalam ini, kadangkala itu kalau udah lama pemakaian otomatis seal kegesek-gesek terus kan otomatis aus. Akan aus. Nah aus itu cara pembongkarnya lewat sini dulu, seset-seset. Terus ini dilepas dulu ya bang. Ini dilepas dulu. Ini ada baut-baut L-nya, dilepas, cabut. Terus ini tinggal putar. Laras harus dilepas dulu nah, bang. Iya laras harus tetap kita lepas kan, nggak bisa muter. Kan? Nah ini harus lepas. Ini diputar seperti ini ya, istilahnya. Begini kan? Kesini ya bang? Ya. Nah kesini, muternya ini ya. Sini langsung. Nah ini silnya yang di sini ya. Nah ini sering ini biasanya ada as untuk velgnya ya, dari depan sampai belakang. Nah itu ada sil kecil-kecilnya di bagian sini. Pokoknya ini dilepas itu kelihatan. Kalau nggak dilepas kan nggak kelihatan gitu ya. Tapi sil-silnya kecil itu di sini untuk menahan angin biar tidak keluar ke sana ya. Jadi kegesek-gesek-gesek otomatis sil itu akan lama-lama akan aus seperti itu. Dan untuk pakai knockdown ke tingkat keamanannya itu di sini meskipun ada tekanan angin kita berani melepas. Nah, karena di sini akan menutup lagi ya. Asal tidak ini ya yang lepas ya. Iya. Nah, ya, ini enggak lepas ya, harus lepas dari sini ya. Ya pokoknya kan ini bang. Aha. Nah, harus pakai ini. Ini yang lepas bukan yang ketabung ya. Nah, kalian tabung malah lari.
yang ini dikencengin ke tabung nyampe kenceng. Nah ntar yang ke senapan nggak kenceng nggak masalah, karena ini sistemnya knockdown. Ini kalau nggak CNC pun sulit sekali ya. Ya susah itu. Nah, susah juga ini yang bikin. Ini sistem knockdown yang kalau sudah dipompa punya tabung 2 untuk hunting ya, seharian habis tabung 1 masih punya tabung 1 lagi. Nah itu bisa juga, tapi harus dibikinkan knockdown seperti ini. Set gitu. Nah, untuk masa lagi mau lepas lagi seperti itu ya. Teman-teman, sahabat Bediles, oke. Salam satu laras, salam satu hobi buat kawan-kawan sahabat Bediles tanah Indonesia. Harga sangat terjangkau hanya di channel Arisi Spot. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.